Sebenarnya tadi aku pengen ya lempar tema dulu gitu, curhat tentang ini, cuma mungkin episode pertama, asik episode pertama, gak betul. Kali ini kita apa random aja sepertinya. Tapi kalau misalnya nanti ada curhatan-curhatan yang mungkin nyambung satu sama lain, terjawab bersama-sama. Ini juga aku bacain, belum tentu aku akan memberikan solusi atau apa ya. Kita bahas bersama-sama aja. Kalian yang mendengarkan di sini juga boleh boleh ikutan juga berkomentar atau memberi saran gitu. Baru ngisi udah live ya, nggak apa-apa. Maksudnya aku live ini masih opening dulu. Jadi kalau ada yang mau sambil ngisi silakan. Kita lihat ya sampai berapa banyak yang ngisi. Wow, di komen ada yang bilang hati lagi berbunga jadi bingung curhat apa. Iya, menurutku yang namanya curahan hati itu tidak tentu hal-hal yang menyesakkan atau menyedihkan aja. Kadang kan kita kalau menghubungi teman itu gak mungkin dong cuma pas lagi susah doang. Pasti kan kita juga curhat saat hati sedang berbunga-bunga, ya gak sih? Asik. Akhirnya memanfaatkan Google Form untuk curhat beneran ya, bukan hanya untuk membuat Liga Cesara yang sampai saat ini saya juga nggak tahu kelanjutan Liga Cesara itu bagaimana. Wow, sudah 231 orang yang masuk. Oke. Wih, berasa dengar radio beneran, ada musiknya. Iya, tadi iseng cari instrumental ala-ala kafe gitu buat nemenin curhatan malam ini. Kenapa aku secara random, secara dadakan bikin kayak gini? Karena entah ya, hari ini seperti ada sesuatu yang kosong. Asik. Ada yang kosong. Iya, seperti ada yang kosong. Seperti di luar dari lingkungan sekitarku saja gitu. Siapa tahu kekosonganku itu bisa diisi dengan curhatan-curhatan kalian yang mungkin ceritanya menarik, ceritanya berbeda dari apa yang pernah aku lihat atau pernah aku dengar gitu. Harusnya kan sebenarnya kan okenya tuh kalau misalnya aku dari pagi udah kasih clue malamnya mau curhat, kalian tampung dulu baru aku live. Ini serba dadakan, nggak apa-apa lah ya, kita menutup bulan Maret ini dengan mencurahkan hati atau misalnya apa sih yang terjadi di 2021 ini. Oke. Jadi, oke, yang belum tahu curhatnya di mana? Curhatnya aku buka di Twitter, aku kasih link Google Form yang saat ini sudah 126 respons. Wah, luar biasa sekali ya manusia-manusia ini. Sebentar. Oke, kita coba secara random pilih. Tar. Bikin spreadsheet kali ya. Bentar. Curhat. Oke, great. Oke, jeng.
Kita dari yang pertama ngisi dulu ya, karena dia gercep banget. Dari jam 21.08 dia menamakan dirinya Gebi. Gebinya G-E-B-I. Jadi ini namanya gak tahu nih samaran atau asli ya. Tapi curhat-curhatan dia sangat-sangat ini. Dia bilang, "Kabeb, aku males banget skripsian, marahin dong." Seharusnya kalau kamu malas skripsian, ya gak apa-apa sih, harus cari pelarian. Mungkin kamu lagi dengerin showroomku, terus kamu mikir bahwa, "Oh my god, aku membuang waktuku, lebih baik aku pergunakan untuk buka laptop dan membuka file skripsi dan membuka jurnal-jurnal untuk melanjutkan skripsimu." Sebenarnya yang bikin malas skripsian itu menurutku adalah, pertama, hal yang kamu teliti itu kamu gak suka. Menurutku ya kalau udah telanjur ngerjain gak apa-apa sih. Ini buat para warga showroom yang mungkin nanti saat skripsi gitu ya, ingin memilih meneliti apa. Menurutku meneliti apa dan topik skripsi itu sama kayak milih jurusan kuliah. Emang kamu tidak interest sama topiknya, ya susah jalanin ya, asik. Kalau kamu emang ingin meneliti hal yang emang kamu penasaran, nah ini tuh hasil apa sih, pasti kamu bakal dengar sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Faktor kedua, mati kehidupan. Tapi jangan lupa kembali ke kewajiban, asik. Oke. Baby Cesara, baby Cesara. Oke. Jadi tuh ya, aku kan online-nya di handphone nih, online showroomnya. Topi keren banget, baby. Bodo amat. Oke, selanjutnya. Berdekatan curhatannya dengan tema yang sama, tentang tempat kerja nih. Ya pertama-tama serius dulu lah ya, cinta-cintaan agak menjelang tengah malam biar asik gitu kita galau bersama-sama. Dua-duanya sama, dia tuh ceritanya galau mau stay di tempat kerja sekarang atau nyoba berpetualangan di tempat yang baru. Mana sih? Buat nyari kerja rada sulit. Bisa tolong kasih saran atau motivasi, Beb? Oke. Jadi intinya tuh gitu ya, galau gitu. Mesti tempat kerja sekarang yang mungkin bukan passion gue nih gitu, pengen cari yang lain tapi sebenarnya juga susah. Menurut kalian gimana? Menurut kalian? Patah-patah. Ih. Kok patah-patah sih? Kok patah-patah sih? Beneran gak sih? Ih, jangan nge-lag dong. Ini tuh lagi penting banget. Lagi penting banget. Dulu. Terus. Sebentar ya. Menunggu ngakak. Jangan. Bentar. Aku mau nge-lag dulu.
Backsound lagunya lebih kedengeran. Oh iya, oke, maaf. Maaf kak. Okay, I'm back. Okay, sudah amankah? Ya, jadi kita lanjutkan yang tadi. Ini curhatan kedua, yang pertama tentang skripsi, yang kedua tentang galau mostly di tempat kerja sekarang atau coba berpetualang di tempat baru. Yang satunya sama, mostly di tempat yang sekarang yang bukan passion, tapi ngingat kalau cari kerjaan baru lagi sulit nih di kondisi sekarang, ya kan? Gimana guys? Aduh. Oke, udah balik. Masih nge-lag gak sih? Bete deh. Sebel jadi gue yang curhat ini mah. Kalau misalnya kayak gini. Kesel. Gue yang curhat dah. Gimana nih guys? Aku tuh sedih banget tahu kalau misalnya lagi ngomong atau misalnya lagi teleponan sama orang tiba-tiba lagi ngomong asik kepotong gara-gara nge-lag. Okay. Denial, iya sih, tapi maksudnya kadang-kadang kita tuh kalau mau curhat kita nanya ke orang yang gitu, cuma kadang kita tuh butuh validasi atau motivasi dari orang yang mendukung jawaban kita atau apa yang gue mau. Itu tuh kenapa ya gitu. Jadi akhirnya bisa menimbang-nimbang gitu. Walaupun kebanyakan memang ujung-ujungnya jatuh pada pilihan pertama gitu ya. Cuma it's okay gitu. Curhat itu tujuannya memang untuk membuka banyak perspektif juga sih. Tergantung curhat sama siapa juga. Kadang ada yang kita curhatin malah seralu lah gitu. Cuma ya gitu deh. Okay. Gimana galau mesti dapat kerja sekarang ya, jawaban realistis dari aku adalah gini sih. Sebenarnya kalau emang ngerasa di tempat kerja sekarang itu pertama memang tidak sesuai passion, kedua memang pengen cari pengalaman baru, ketiga ngerasa stuck gitu loh, karena kan kita juga manusia sampai umur berapapun ingin terus belajar, nggak di situ-situ doang. Coba aja sebenarnya apply di tempat lain, cuma karena kan kerjaan sistemnya bukan kayak pacaran atau berhubungan atau pernikahan yang lo harus selesaiin dulu nih yang ini baru lo cari yang baru gitu. Kerjaan kan sebenarnya lo sambil jalan di tempat lama masih bisa cari peluang lain. Iya gak sih, bisa apply. Oh, lagi buka tuh di sana kayaknya menarik, coba aja apply dulu. Ketika sudah ada titik terang, barulah ajuin resign dengan notice period yang sesuai gitu. Kalau lo okay mah, tempat kerjaan baru juga akan nungguin lo sampai notice periodnya kelar. Asik. Gila. Kenapa? Emang bukan salah aku. Sebel. Sekarang belum terlalu sabar. Udah lah.
Udah lah, gak jadi dah gue. Buka curhatan lah, bukan yang ngasih solusi, malah gue bete. Emang patah-patah gimana sih? Coba aku dengerin di laptop. Coba-coba aku dengerin. Tuh malah kagak ada suaranya gue. Hoi, hoi. Lah kenapa laptop gue tidak menghasilkan suara? Ini beneran gak sih? Halo. Halo. Halo, 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 halo. Yes. Oh ini. Ya, ya, ya. Yes. Oh itu suara aku ada guys di laptop. Oke, selesai, kita mute lagi. Oke, kurang keras ya. Emang showroomnya kok yang patah-patah bukan karena sinyal kali. Laptop cuma sebagai apa sih ini, tamu ya? Kagak ada login-loginan. Gue sebagai anonim. Sebagai gue nih. Lah gimana nih? Kata sebagai gue, sejak kapan gue login? Juga. Ya udahlah. Ya udah, log out dulu, log out, log out. Kita log out. And then kita tonton lagi. Hey, sudah. Oke, saya sebagai penyusup anonim di showroom sendiri. Yeay, mantap jiwa. Oke, yang tadi kedengeran gak sih curhatannya? Oh, ini menarik, ini menarik, ini menarik. Ini menarik guys, siap-siap ya. Ini menarik. Saya random. Dia orang ke-11 yang curhat. Katanya gini. Gimana menurut lu, Beb? Gue putus sama pacar gue gara-gara lebih bucin ke member. Ada perasaan bersalah sih. Tapi gimana, namanya juga perasaan. Salah gak sih? Menurut gue sih salah. Menurut kalian gimana? Ada seseorang yang putus sama pacarnya gara-gara lebih bucin ke member. Nge-like lagi. Sumpah banget. Kenapa sih? Sedih banget. Jadi gini, jadi gini, saya ulang curhatannya saya ulang. Coba dong, showroom bisa gak sih kalian tuh pengertian sama Jadi gimana menurut lu, Beb? Gue putus sama pacar gue gara-gara lebih bucin ke member. Ada perasaan bersalah sih, tapi gimana, namanya juga perasaan. Salah gak sih? Menurut gue sih salah. Patah lagi. Giliran baca curhat malah patah-patah, apaan sih, sebel aku. Gak asik showroomnya, showroomnya gak asik.
sebel. Coba cek ombak disco, guys. Coba. Lapar apa sih? Apakah kamu tidak ingat? Mari kita protes bersama-sama, kita demo. Kami butuh curhat, showroom. Kocak deh. Ini bet, wow, hari ini kayaknya banyak new visitor gitu. Kalian dengar-dengar berita dari mana nih? Showroom baby seru ya. Jadi coba masuk kayak gitu. Kami butuh curhat. Sisa maintenance kayaknya dari kemarin patah mulu. Semesta tolonglah. Tuh kan, bener kan? Oh kan, bener kan? Ini gue ngomong casual. Wehey, disco Kak Fadil Indonesia, baby Oshi. Keren banget. Coba ya, semoga setelah showroomnya dikasih disco. Bismillahirrahmanirrahim, lancar. Okay. Enggak, tapi tuh kocak ya. Maksudnya ketika lagi ngomong casual, lancar. Kagak ada yang apa tah? Beneran gua baca curhatan dan gua mau menjawab curhatannya itu patah-patah mulu. Kagak kelar dong solusinya. Ya Allah, gimana dong menurut kalian? Saya mau curhat nih ke kalian. Saya harus sudahi. Atau ampun dong. Gimana sih showroom teh, udah aku temenin, udah aku live mulu. Udah bulan ini aja udah 12 kali live. Bisa-bisanya lo mata-matain gua. Kita ini udah lama membangun hubungan. Kita bukan lagi di tahap PDKT. Kita tuh udah lumayan saling mengenal. Tapi kenapa kamunya seperti ini? Reschedule terserah sih. Tuh kan aku ngomong casual, dia lancar deh kayaknya. Bahkan responnya udah 212 guys. 212 Wiro sableng banget nih. Tanggal graduate gue. Baby saya bilang strike again. Gak berasa udah sebulan lebih ya, bener. Waktu itu 212, hari ini 313. Wah, keren banget. Bacain selanjutnya. Coba matikan lagunya. Okay. Udah lah, Spotify. Bye, goodbye. Kita gak usah pakai back sound. Okay, ya. Tadi bilang mau bacain selanjutnya, tapi yang tadi sudah terjawab belum sih? Saya aja lupa sama jawaban saya sendiri, tahu. Yang pertama sama kedua udah kejawab belum? Belum.
Padahal tadi jawaban aku banyak bagus tahu. Boleh apa ngejawab bagus-bagus teh? Semoga kagak semoga deh. Ya udahlah, kagak usah ngulang. Beda, kita lanjutkan saja ya. Gue akan random. Okay. Kerjaan lagi nih ya, jujur lagi bingung banget apa yang mau dimasukin CV, sedangkan aku gak punya experience dengan organisasi apa-apa. Kalau experience kerjaan ada itu pun yang berhubungan sama tugas kampus. Ada saran gak kak aku tersesat di perkuliahan semester 6 ini? Oh, ini mau masukin CV buat magang ya? CV buat magang? Aku mau cek deh, waktu itu CV JKT. JKT sambil kuliah, CV gue yang buat magang isinya apa, kita lihat. Oh, banyak juga saya cuy. Ini disco ya, ini disco ya. Ini disco gak sih tadi? Lah, enggak deh. Lah gue, lah gimana sih? Aneh banget. Oke, okay. Komat ya, kan emang nggak bisa deh. Jadi ini aman nggak? Oke, okay. Gini ya, kalau waktu aku buat magang itu. Yang pertama adalah profilnya dulu kan. Jadi sebenarnya kalau profil ini tuh minatnya tuh ke arah mana. Misalnya aku psikologi yang perusahaan. Nih bocah minatnya ke arah sini tuh kayak gitu. Terus ada section education. Itu aku ya udah. Kalau CV sekarang sih aku cuma nampilin kuliahannya doang. Cuma kalau CV waktu magang aku dari enggak banyak. Gak penting banget dah gue. Gue gak penting banget masukin ini. Jadi ya experience-nya tuh masuk grup dance aku. Sumpah kalau dipikir-pikir ini kagak penting, ngapain gue masukin ya. Grup dance aku zaman dulu. Terus komunitas di kampus. Jurnalistik, ada teater. Terus gue jadi finalis ke disampul, ya Allah kocak banget. Sama jadi member JKT. Udah gitu sebenarnya aku ramainnya justru di trading seminar gitu loh. Karena kan dulu pun aku zaman kuliah ngejar banyak banget seminar, selain buat poin di kampus juga ya lumayan kalau emang berguna masukin CV gitu. Biar wow. Keren banget bocah ini. Melalui banyak seminar seperti itu. Itu CV aku tahun berapa sih ini? CV aku tahun 2018. Wah, wow, udah 3 tahun yang lalu. Emang karena emang masih gak punya pengalaman apapun gitu loh. Kalau sekarang CV aku bagus, mantap. CV aku mah udah working experience-nya udah banyak. Jadi buat kamu yang tadi curhat bilang gak punya experience dengan organisasi apa-apa, ya udah masukin aja experience kerjaan yang
sama tugas ke kampus juga gak masalah sih. Yang penting tuh si HR-nya, karena ini buat magang juga kan, sebenarnya yang penting itu minat dan interest-nya dulu sih menurutku. Jadi masukin aja kamu pernah ngerjain apa kira-kira, terus soft skill apa yang kamu dapetin di kuliah, ceritain aja, bukan ceritain ya, apa sih soft skill yang lo bisa gitu selama kuliah. Terus menurutku ya masukin training dan seminar yang pernah lo apa lo ikutin gitu sih. Kalau untuk anak magang pertama kali, komunitas-komunitas zaman SMA juga bisa. CV-nya kalau di IAS gimana, Beb? Ya penting lah CV. Menurutku emang jangan, apalagi CV zaman sekarang, apalagi untuk CV-CV anak muda, menurutku jangan CV yang sekedar pakai yang kerjaannya chill, bukan chill. Misalnya anak kreatif, anak desain. Ya berwarna lah. Gitu. Apalagi kalau anak desainnya, tunjukkan keahlian desainmu. Disagree, CV gak perlu terlalu dirias. Tergantung kerjaannya sih. Tergantung kerjaan. Kenapa kalau foto CV banyak yang formal ya? Karena memang konteksnya pekerjaan profesional. CV ku simple sih, maksudnya template cuma tulisan apa sih yang di Word gitu loh, cuma baris-baris ke bawah gitu, bukan kalau template CV di Word sih bagus, cuma maksudnya yang cuma belakangnya putih doang gitu loh. CV aku simple kok, CV aku cukup enak dibaca. Bukan salah gua. CV aku warnanya biru kuning. Ada background biru dan ada garis kuningnya sedikit. Nih simple banget, asik banget nah lihat ya, minimalis. Ketri banget. Okay. CV-ku simple dan tapi cukup CV polos. Iya maksudnya jangan yang polos banget gitu. Lu gimana sih jelasinnya, aku bingung. Coba deh cari aja di Google template CV. Banyak yang oke. No, yang kayak gitu-gitu. Ya selera sih. Bukan selera, menurut gue itu mah rezeki dan takdir orang, asik. Udah, ngomongin CV lama betul. Mari kita lanjut. Ya semoga terjawab ya yang mikirin CV. Pokoknya mah kamu harus tunjukin minat kamu ke arah mana aja sih.
pra buat magang. Oke. Kita lanjut. Ada yang bilang kok saya gak bisa pakai showroom ya. Ya udah. Wow, ada korban ghosting nih. Curhatan nomor 30. Kalau masih pacaran tapi si cowok nangis. Gimana? 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 Aduh, gimana ya? Iya, ghosting ya. Menurutku gimana ya? Pertanyaan adalah, menurutku, apakah si cowok ini tuh biasanya intens dalam berhubungan, yang malam ngabarin mulu, atau memang tipikal yang ada kan tipe-tipe yang ya udah pagi terus ya udah kerja dulu ya, bye bye bye, habis itu malam baru lanjut lagi. Dan misalnya kalau dia memang ada masalah, dia me time dulu, atau ya kalau misalnya tipe yang pertama ya udah jelas dia menurutku ya udah, kalau lu biasa intens lah gue juga ngilang gitu. Kalau dia tipe emang yang tidak intens dan emang suka, bukan suka hilang-hilangan ya, emang gak seintens itu ya, mungkin dia sedang ada masalah yang tidak bisa diceritakan dulu, yang ingin dia selesaikan sendiri dulu tanpa bilang-bilang. Mungkin kita nggak tahu ya gak sih. Gini sih, selagi lo juga kagak punya yang baru juga, apa sih namanya ya, ya tungguin aja, tungguin dia nanti balik dan menjelaskan mungkin, tapi kasih tenggang waktu gitu, kayak seminggu, 2 minggu, sebulan, kalau dia kagak balik-balik ya udah bye gitu. Oke. Semoga terjawab dan semoga warga-warga showroom Baby Cesara Anadila ini tidak ada yang ghosting-ghosting kayak gitu. Kalau lo emang udah gak nyaman sama tuh orang, lo bilang aja. Itu minimal tuh ada kata yang membuat kita tuh tidak bertanya-tanya, lo kenapa gitu. Awas aja nih warga showroom gua kalau ghosting. Wah, gua blok dari showroom. Iya. Gimana sih kita, gimana sih dalam hubungan tuh menurut aku, kita bertemu dengan komunikasi yang baik, masa berpisah tiba-tiba tidak ada pamit-pamitan dulu sama sekali gitu. Lo anggap masuk ke rumah orang, lo masuk ketuk pintu dulu, masa lo keluar orang yang lagi di toilet lo tiba-tiba keluar gitu kan, kayak gak sopan dong. Itu tuh manusia yang sedang berhubungan sama lo. Pacaran sama kucing, lo tinggalin aja. Iya. Gimana ceritanya be pacaran sama kucing? Kami lagi perarahan. Ya udahlah, terserah lah, gue mah niatnya baik ngomong.
Jadi terserah dah mau patah-patah mau apa, bodo amat dah gue. Nah, ngomong-ngomong kucing, ada yang curhat mengatasnamakan di tertarik untuk baca ceritanya apa ya? Coba kita baca curhatan dari kucing kuning. Pengen curhat, aku punya dua sahabat, terus mereka berdua juga menjalin persahabatan. Hah? Oke, okay. Oh ya, jadinya aku kayak di tengah gitu. Pas mereka lagi senang, aku ya kayak ditinggalin gitu. Tapi pas antara mereka ada konflik, pasti dua-dua curhat ke aku. Terus ada suatu ketika mereka punya masalah gede gitu, jadi pecah persahabatannya. Jadi aku di posisi kayak serba-serba gitu, kak. Kayak mau berteman sama si A, takut tapi kecebur gitu. Ya aku harus gimana, weh? Maaf, gue ketawa. Kayaknya ini kamu masih SMA. Ini tuh kayaknya permasalahan-permasalahan SMP SMA gitu, yang kalau SMA sih gue nggak pernah merasakan ya, cuma nggak tahu ya, aku tidak pernah berada dalam situasi pertemanan yang drama seperti ini kecuali pas SD. SD memang drama menurutku pertemanan ya gitu, tapi kalau udah gede kagak drama. Gimana ya? Gimana coba-coba? Gue gak ada pengalaman kayak gini sih. Menurut warga-warga showroom bagaimana? Ini nih, drama pertemanan remaja ini. Gimana ya? Ya, kamu. Aduh, gue harus sarannya apa ya? Gue takut sesat juga nih. Karena gini, ya ngerti sih, punya dua sahabat yang sahabatan. Ya kalau kata di komen, tinggalin sih toksik. Iya sih toksik sih. Kalau kamu bisa punya lingkungan baru yang lebih baik, teman-teman yang lebih jadikan teman saja, cari teman yang lain. Betul, soalnya kalau sahabat gak gitu sih katanya gitu. Oke, okay. Ini ada yang bilang sahabatnya jangan bertiga, capek kak. Gua dari dulu itu selalu ini punya dua sahabat, kita bertiga kemana-mana bareng, kuliah juga sama, gue tiga sekawan nih paketannya, tigaan mulu kayak gitu, dan kagak sih, kagak ada masalah. Misalnya iya karena gue apa namanya, jadi misalnya memang interest mereka ada yang sama, mereka sama-sama interest. Misalnya grup musik yang sama gitu, dan gue beda sendiri, terus mereka pergi bareng berdua, ya udah sih gak apa-apa juga. Mungkin gue sama si yang A juga bisa juga jalan berdua di saat emang ada waktu yang lebih cocok gitu. Gitu gak sih, kayak gak usah drama gitu loh. Ya lo walaupun bertiga kemana-mana, tapi di saat emang bisa jalannya berdua doang, ya kagak napa-napa juga gitu. Oh iya, di JKT juga gue tiga sekawan ya, Baby Monte Christy. Keren dah, gue selalu tiga-tigaan gitu, keren. Baby Monte Christy gak ada masalah. Iya, maksudnya gini, kalau misalnya mereka lagi berbicara permasalahan remaja, ya udah mereka berdua-duaan juga nggak apa-apa, Muti Kristi doang gitu kan. Terus misalnya Muti PM aku curhat-curhat sendiri, ya Kristi juga nggak masalah gitu. Kristi juga bisa PM aku kalau mau. Kenapa sih gitu?
mereka aja bocah, mereka bisa mengerti kayak gitu. Jangan bertiga biasanya tengah setan ya, beda dong sahabatan. Dadah. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, sama. Buka Word malah buka YouTube. Lo tadi mau buka Word malah buka Twitter ya, curhat di lapak gue lo. Tuh, yang skripsian banyak cuy. Gimana ya rasanya skripsi di tengah pandemi? Wow. Yang di G-form. Oke, gimana? Kalau cewek bad mood, serem katanya. Oh, banget. Waduh. Belum ngerasain aja rasa PMS. Tuh cewek, senggol dikit kena bacok. Lah cowok bad mood emang gak serem juga. Katanya sih. Ngebetain hal yang gak penting, diem uring-uringan, tapi ditanya gak apa-apa, ribet gitu ya. Kalau cowok bad mood biasanya ya gitu, kayak dia tidak ingin berurusan dulu dengan cewek ini gitu. Pergi dulu dan main bersama teman-temannya, baru ketika moodnya udah balik, balik lagi ke ceweknya gitu gak sih? Gimana nih? Kalau dari sisi aku sebagai manusia ikan, enggak, kok manusia ikan? Sebagai ikan Pisces yang katanya tuh drama sekali. Diamin aja. Bener sih, diamin aja. Tapi enggak tahu ya, kadang ada sisi di mana gini loh, kayak gua tuh pengen sendiri, tapi kok sendiri, tapi kayak emang drama aja jatuhnya. Gua kalau bad mood harus diapain? Pertama, gua harus di, gak tahu, bingung. Kadang didiemin bisa, kadang pengen diperhatiin, kadang pengen diajak jalan, tergantung banget. Tapi mungkin kalau zaman-zaman masih remaja gitu tuh kadang nggak pengen bilang, kayak nggak tahu mau kayak gitu kan. Terus kayak cowoknya udah berusaha perhatian, kamu kenapa sih kayak gini, abis itu berusaha ngajak jalan, aku tuh bete nggak mau diajak jalan, atau kalau didiemin, kok kamu diamin aku, kayak serba salah gitu kan. Tapi kalau emang seperti aku dengan ini gitu, kamu emang pernah gitu. Emang mau ngikutin ke dramanya ya silakan. Maksudnya ntar juga balik lagi dengan sendirinya menurutku ya, setelah drama-drama tuh ya udah balik seperti tidak ada apa-apa. Sedang membayangkan menghadapi BBT. Jadi bayangin nanti kamu gak suka aku lagi.
Okay, udah. Gue kayak ahli banget dah, capek gue. Total yang udah ngisi 265. Wow, banyak banget. Baru baru baca 5. Ya, maaf. Oke. Okay. Oke, ini dari namanya dinosaurus. Wah, kayaknya lapak curhat gue penuh dengan hewan-hewan. Dari ada kucing, sekarang dinosaurus. Oke, curhat dong mbak tentang batas seseorang bisa memendam keinginan atau rasa. Padahal sejatinya orang tersebut mampu mengungkapkan atau melakukan. Hah? Wah, luas sekali konteksnya. Kasih duit. Tentang batas seseorang bisa memendam keinginan dan rasa. Padahal sejatinya orang tersebut mampu mengungkapkan atau melakukan. Oh. Misalnya dia tuh ingin sesuatu. Dia tuh sebenarnya bisa ngungkapin itu. Pengen ini dan bisa juga ngelakuin. Tapi karena masalah keadaan gak sih? Keadaan yang membuat kita juga jadi membatasi diri sehingga batasannya tuh segimana sih gitu. Waduh, kalau masalah ini mah gimana nih? Kalau masalah menahan diri mah gue udah khatam bedah. Lagi jadi gue yang curhat. Ya Allah. Masalah menahan diri. Yang gue tahu gue bisa sebenarnya, tapi gue menahan diri. Rumit juga hidup hewan ini. Ya. Nggak tahu ya jawabanku dengan jawabanku masar jawaban nggak tahu yang nanya dia udah segimana. Cuma zaman remaja gue masih ngikutin aliran gitu karena istilahnya ya gimana ya juga deh kayaknya gitu. Tapi semakin dewasa yang aku pahami itu adalah apa namanya, walaupun ada keadaan yang membuat kita harus menahan diri, ujung-ujungnya pilihan itu memang pilihan hidup itu ya memang kita yang pilih. Karena apa nih, tapi ya kita memang diajarkan untuk mempertimbangkan orang lain mungkin dalam pilihan hidup kita, menjalankan atau memilih yang sesuai 100% keinginan kita. Tapi ya gak apa-apa juga sih. Apa ya, ya coba aja ungkapin dulu gitu apa sih yang lo pengen sebenarnya. Asik. Tapi kalau ada pilihan lain yang juga masih sejalan seprinsip dengan keinginanmu itu, coba juga gak apa-apa. Terus kalau dari komen ada yang bilang susah lo nentuin batasan sifatnya relatif soalnya, ya betul. Ya gimana ya, kadang karena ini konteks terlalu luas jadi jawabanku juga tidak bisa sespesifik itu loh. Maksudnya kayak ini konteksnya apa dulu nih, batasan dalam hal apa dulu nih, keinginan apa dulu sih yang lo ingin capai gitu. Kadang kalau general hal spesifik tidak bisa di
belum tentu bisa pakai jawaban general tadi gitu. Eh keren banget ya baby, baby Cesara, baby Cesara. Oke, okay. Tahan, hashtag tahan, tahan beb, jangan ugal-ugalan beb. Gila kalau ya maksudnya gini, kalau misalnya orang gak menahan diri, bisa aja gue punya keinginan gue pengen keliling dunia, meninggalkan pekerjaan gue, bisa aja kayak gitu kan, punya keinginan yang wah besar betnya. Tapi kan ada logika-logika yang enggak deh, gue harus kerja di sini, gue gak bisa jauh keluarga nih. Oke, lanjut pasien selanjutnya, tapi sebelum lanjut saya mau minum dulu. Mau lagu syahdu apa lagu girl band Korea? Gue juga kagak tahu sih. Lagu-lagu aja. Ya udah gue shuffle aja ya. Gue shuffle aja dah, shuffle. Everything I shuffle. US and Europe man. Maroon 5. Oke, kita lanjutkan ya. Cus Radio. Oke, bersama kami di Cesar Radio. Cesar Radio kali ini itu temanya lapak curhat yang sudah saya bagikan di Twitter dan kalian bisa mengisinya melalui Google Form saat ini. 10 respons yang baru dibaca, 6. 6 dari 280 sama dengan berapa, coba hitung. Jauh ya suaranya. Oke ya. Tentang ini. Tadi kan tentang skripsi udah, kerjaan udah, pacar udah, sahabat udah. Ini ada topik lainnya. Juang recehan. Katanya hidup gini amat ya. Pendapatan menurun, sedangkan kebutuhan dan keinginan meningkat selama pandemi ini. Jadi pusing. Doakan dapat banyak proyek ya. Emang selanjutnya. Kocak lah. Aduh, ngakak banget. Oke, kalau ini sebenarnya gimana ya? Aku pun kalau masalah finansial gini bingung juga mencari solusi, cuma kalau kata-kata bijak yang bisa gue kasih, ya rezeki gak kemana sih. Ya, kadang kalau, entah ya, karena kalau emang lagi punya duit, tuh kerasa banget lah kok habis gitu kan. Kayak, bukan, lebih mudah gitu. Oh, gue mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Tapi ketika memang duitnya lagi menipis banget, tuh bisa aja, nahan diri tuh bisa gitu. Emang menggunakan hal-hal yang
untuk hal-hal yang penting banget aja gitu, dan bisa survive gitu. Entah dari mana itu sumbernya, cuma kekuatan kepercayaan gitu. Udah bagus itu mindsetnya, masih positif menghadapi. Iya sih, masih positif, kayak doakan dapat banyak project. Iya, semoga rezekinya ada di project itu. Gimana ya, kalau pandemi ini kan memang waktunya beradaptasi gitu ya. Kayak aku nih, aku kan tidak tahu kalau misalnya aku akan graduate di masa pandemi. Jadi yang harus aku lakukan juga beradaptasi, muter otak. Bagaimana saya bisa dapat cuan? Tapi ya berdoa saja dan tetap berusaha, tetap mencari peluang yang tersedia. Perbanyak berteman, karena teman itu adalah link yang bagus menurutku. Ya. Bagaimana dapat tawaran banyak? Kocak lu. Oh iya, yang ngasih gift aku belum bacain dari tadi di, kayaknya cuma Kak Fadil doang disko. Sisanya belum. Ada gift dari Kak Damai. Terus kuci-kuci Wotage, wede. KHH Call Insomnia, Yunan Alamsyah, kayak Triko. Baby kamu bla 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 kan ya. Oke, thank you Kak Wasta, Kak WDJP, Kakak-kak, Kak Raden, dan Caca. Yeah, oke, thank you. Yes, oke, lanjut. Ini curhat apa nih, tiplat-tiplus. Oke, kayaknya juga beda nih topiknya dari yang tadi-tadi. Kata tiplat-tiplus, hewan berikutnya. Bingung kenapa akhir-akhir ini mulai kehilangan hobi. Biasanya maraton series atau drama, sebulan bisa hatam 2-3 series. Beberapa bulan kebelakang jangankan tamat satu beberapa bulan kebelakang jangankan tamat satu episode pun gak ada. Biasanya sebulan setidaknya tambah satu buku, sekarang setengah pun gak sampai. Padahal gak sibuk-sibuk kali, gak tuh bosan aja, pengen aja gitu produktif lagi waktunya. Wah, notif lagi nih. Oke. Apa sih? Oke. Iya, sabar ya, sabar. Sabar, ntar gue balas. Sabar. Oke. Jadi apa sih? Aku pernah sih ngalamin kayak gini. Aku pernah ngalamin yang maksudnya menjalani hobi yang biasanya jadi rutinitas tuh jadi enggak semenyenangkan itu gitu. Apa jangan-jangan ya karena hobinya sudah terlalu menjadi rutinitas kali ya. Dan misalnya gak ada dorongan drama yang menarik banget, misalnya aduh aktor kesukaan gue main gitu, atau buku pun ya gak apa-apa juga sih, gak harus gini sih. Menurutku ketika kita kehilangan minat untuk hobi yang biasa kita lakukan, bosennya nikmatin aja dulu untuk berproduktif gitu kan. Kalau aku pun ya aku hobi nonton gitu, cuma ya kalau emang sedang tidak ada dorongan untuk nonton ya udah gitu. Aku suka baca, tapi kalau ketika belum ada keinginan atau belum ada yang menarik perhatian ya udah, karena emang tergantung mood juga gitu. Kadang aku pengen mood yang drama, udah terus akhirnya aku kayaknya lagi pengen YouTube-an aja dah gitu, ya udah YouTube-an gitu, kayak ya bisa dicari lah. Cari suasana baru, betul, nikmatin hidupmu ya, semangat ya, semoga
bisa excited lagi dalam hidup. Dia rela buka form gue. Kocak banget dah. Aduh. Ini ada yang sangat-sangat serius dan panjang. Coba ya. Coba dengerin dan bantu juga. Karena ini serius. Semoga tidak patah-patah ya, karena saya serius. Tolong showroom. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beb, oke. Oke, mari kita dengarkan. Gini beb, kondisi bapak saya sakit Parkinson. Sudah sekitar 7 tahunan yang bikin beliau sudah tidak bisa bekerja. Sedang mengambil obat yang harus tiap minggu diambil di rumah sakit, seringkali berucap hal-hal yang mengharapkan bapak tiada. Saya sebagai anak sudah menggantikan mengurus semua hal tentang obat, tapi tetap begitu. Gimana ya, beb? Saya harus menanggapi mama saya yang seringkali berucap seperti itu. Karena selama ini saya merespon itu cuma bisa diam karena takut kalau menasehatinya. Bentar. Kalau menasehatinya, ucapanku bisa nyakitin mama. Dan gimana ya caranya agar saya pribadi sering kali ngerasain jengkel ketika bosan ngurusin bapak saya? Jujur udah 2 tahun ini aku ngerasa dalam hati itu kesel yang gak bisa diceritain ke kakak adik saya. Karena sifat saya gak mudah percaya atau cerita tentang privasi ke orang lain. Tolong banget sarannya beb, aku bingung selama ini selalu nyimpen di hati, gak bisa ngeluapin emosi. Cuma bisa diem dipendem, makasih. Wow. Ya, yeah, that's deep, bener. Waduh, sedih man. Emang ujian berat ngurusin orang sakit. Ini serius, iya. Berat ya, berat. Berat sih ini. Berat maksudnya mengurusi orang sakit yang dimana orang itu sebenarnya bisa jadi sumber penghasilan keluarga, tapi jadi gak bisa gitu kan. Jadi permasalahannya bukan cuma kesabaran doang, tapi memang harus sangat kuat. Fisik harus kuat. Karena kalau misalnya kitanya sakit juga jadi susah, mental juga harus kuat gitu. Di saat capek ya harus finansial juga kok. Semoga banyak rezeki juga supaya obatnya tetap lancar. Kalau kata warga-warga showroom, siapapun itu, kamu keren, udah tetap berjuang. Berdoa diminta kasih yang terbaik. Semoga lekas sembuh ayahnya. Amin. Siapapun kamu, ingat badai pasti berlalu. Be strong. Iya. Kadang apa ya? Kadang kalau udah di situasi sesulit itu, kan sebenarnya bisa saling berbagi keresahan gitu sama ibu, tapi kan ada rasa gak enak juga pasti. Atau sebenarnya kadang kita juga gak bisa kontrol kan emosi orang sampai segimana, yang mungkin ibu kamu juga gak bermaksud untuk sampai bilang hal se-ekstrim itu, cuma karena batas emosi dan
kelelahannya itu jadi berucap itu yang sebenarnya nggak maksud. Semangat ya. Coba ngobrol dari hati ke hati dengan mama nih katanya ya. If I know you, I'll give you a bro hug, man. Wait. Iya, kamu apa ya, berusaha untuk ya gimana ya. Iya bener sih, takutnya kalau nasehatin emak lo jadi malah makin panas suasananya gitu. Jadi ya biarkan dia mengungkapkan perasaan dan kekesalannya, yang penting tetap bisa mengurusi bapakmu gitu. Sering-sering ajak ngobrol papamu juga ya. Ya, kita doakan guys katanya. Kami warga Syoro mendoakan yang terbaik. Ya. Oke. Jadi di sini kita bisa berkesimpulan bahwa setiap orang memang pasti punya masalahnya masing-masing ya. Semangat ya. Semoga kamu dengar showroomnya, atau semoga mendengar Cesa Radio malam hari menghibur kamu dan bapakmu. Asik gaya betul, gaya bentar ya, kita random. Oh, ada rapi tulisannya. Waduh. Ntar maaf, gue ketawa sendiri. Lo gak tahu, kesel gak sih kalau ada orang ketawa tapi di depan lo, tapi lo enggak mau ngasih tahu ketawanya kenapa, maaf ya. Curhatan, bukan curhat ini mah. aduh. Ini mau yang serius lagi atau mau yang agak kocak sedikit? Coba yang agak kocak deh ya kita ini. Maaf gua kata. Aduh, mana ya yang kocak. Aduh. Aduh, banyak. Wah, panjang nih. Siapa nih? Yaudah, ini yang simple dulu ya. Ini yang simple ya. Simple. Dari butlernya Nabira. Baca Sarah, HP saya low bat. Mending langsung dicas atau nunggu meledak dulu. Nah, apa dah. Yang memang tahu bulat. Kenapa ya, Kak? Hari ini ngaco kok aku ganteng. Padahal biasanya aku ganteng banget. Dari namanya calon suami Shani Indira, wadah.
Oke, nih mirip sama tweetku kemarin. Ya, mau mau tanya gak sih? Kita, ya, sebenernya gini, gak semua hal tuh harus dipertanyakan. Kadang dirasain aja. Apakah perbuatan, perilaku yang diberikan itu mengarah pada kepastian? Tapi ya kalau emang udah gregetan tanya aja. Tapi menurutku emang aku baca di Twitter kemarin, ya aku tanya kepastian atau kenyamanan. Aku setuju sih dengan kalimat yang dunia ini gak ada yang pasti gitu. Walaupun orang sudah berniat untuk memberikan yang pasti dalam hidup kita atau sudah mengarah pada kepastian, masih ada aja gitu hal-hal yang bisa membuat itu gak kejadian gitu kan. Jadi sudah santai. Gak juga sih. Hah? Kamu udah ngantuk ya baby? Enggak. Jam berapa ya kelarnya? Ini ada yang tentang JKT. Selamat malam bocah showroom, bocah ser. Curhat dong ma, jadi gini, satu SKJ. Nunggu pergantian bulan, aduh. Enggak. Jadi gini, setlist RKJ ini membuatku galau. Tiap nonton show selalu terdengar sayup-sayup suara baby di otak aku. Padahal kan aku pengen move on, huhu. Siapa yang kayak dia juga. Aduh. Bukan kamu aja yang galau, aku pun sebagai bocah showroom. Ini aku aja galau banget pas RKJ. Sumpah dah. Jadi pas RKJ memang sedih, nyesek kayak gue mau perform juga. Coba Sonichi Session Girls tuh ya udah biasa aja. Ya udah. Saya pun move on gitu karena ya emang karena RKJ-nya itu loh yang bikin gua gagal move on tuh. Nah, gimana ya kalau kamu kangen yang versi aku, alhamdulillah sudah tersedia dalam bentuk DVD di platform-platform music online pun yang terdengar itu suara baby. Jadi ya lihat aja di situ. Lah ini malah kebayang baby di stage we. Oke, lanjut. Buset, ada orang ngirimin 5 sama. Gimana sih dia kupas-kupas gitu? Tadi belum kan ya? Jurusan kuliah belum. Kabeb gimana dong? Ibu aku mau masukin aku ke jurusan farmasi. Cewek, iya bener. Tapi aku maunya masuk jurusan otomotif. Jadinya aku harus milih yang mana, aku bingung. Waduh, jauh banget pilihannya ya. Farmasi sama otomotif, cuy. Ini karena dia cewek, mungkin jadi kayak ini ya. Pasti ada stereotype tertentu, anak cewek masa otomotif, kayak gitu gak sih? Gimana ya? Karena juga tergantung sifat orang tuanya seperti apa gitu kan. Pertama, tanyain dulu sama diri kamu. Kenapa mau jurusan otomotif?
Apakah kamu sudah benar-benar mencari tahu apa saja yang dipelajari, apa saja yang didapati, kampus mana yang oke? Bukan cuma oke, itu aja doang ya, apa sih? Nantinya prospek kedepannya bagaimana gitu kan? Apa kamu benar-benar suka dan tertarik? Kalau misalnya emang udah nemu semua alasan-alasannya seluk-beluknya, coba kamu jelasin dulu. Nih, aku suka nih otomotif tuh karena gini-gini-gini mah. Nanti aku belajarnya ini bakal nanganin kayak gini. Terus nanti insya Allah kerjaannya jalurnya ke sini 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 gitu. Jadi kalau emang diri sendirinya yakin, coba dulu jelasin. Tapi kalau sebenernya lo juga nggak yakin atau masih cuma kayaknya keren deh cowok cewek otomotif nih gitu, siapa tahu ketemu siapa gitu kan, cowok ganteng anak otomotif. Kalau kayak gitu ya sama sih, coba tanya dulu ke ibu kamu kira-kira jurusan farmasi itu kenapa dia maunya farmasi. Kamu, kamu cari tahu juga farmasi itu belajar apa aja, nanti prospeknya kayak gimana, apakah kampus yang dipilih ibu kamu oke. Gitu sih sebenarnya, dan setelah kau pikirkan negosiasi semuanya semoga terjawab. Notif bab, notif notif. Biar dia kagak bunyi-bunyi. Apa nih? Apa nih? Oh, oke. Okay. Oh. Bentar, oke, lanjut, lanjut. Oh iya, pintar-pintar ngeyakinin ya, ya. Pasien selanjutnya di 313 CC Radio. Oh iya. Imba, ini kayaknya juga kegalauan gua. Enggak juga, Ding. Enggak, bukan. Kegalauan diri sendiri. Kayak selama 22 tahun, mau 23, belum menemukan apa yang diinginkan diri sendiri. Mungkin faktor menuruti segala perintah keluarga, jadi enggak sadar atau malah enggak mikirin diri sendiri. Baru sekarang kerasa capeknya mikir aku tuh sebenarnya inginnya apa, dan gitu aja, hehe. Coba-coba yang sudah berpengalaman, yang sudah di atas 25 menuju 30 mungkin ya, sudah menjalani lika-liku kehidupan, mencari jati diri, dan akhirnya menemukan. Gimana coba? Ya ini quarter life crisis, emang bener. Maksudnya emang usia 20-an yang, ya secara konteks garis besar, ngalamin gitu. Cuma kalau kamu mungkin konteksnya karena memang ada tekanan keluarga juga, jadi lu bingung sebenarnya diri lu kayak gimana. Ya banyak sih pressure yang bikin kita tuh bingung menemukan diri kita yang sebenarnya.
Katanya ingin itu banyak sekali, bener. Gimana ya? Gimana guys? Mencari jati diri ini memang sangat sangat sulit ya. Karena apa ya? Aku sih selalu berpikir bahwa kita kan yang, aku juga udah pernah bilang, orang itu sebenarnya yang tahu apa yang kita pikirin dari pagi, siang, malam, sore, apa yang kita pendam dalam hati, apa yang kita lakuin, apa yang kita pilih, itu kita secara sadar dan tahu diri kita tuh sebenarnya apa gitu. Diri ada hal yang kita gak sadarin, ngerti gak sih? Ya, misalnya kita udah biasa nih hidup ngelihat orang rumah tiap hari, kita ketemu dia mulu, dia mulu, dia mulu, dia mulu, dia mulu. Nah, ketika ada orang lain yang ketemu orang rumah kita, misalnya ke mama deh, ada orang lain yang bilang, ih mama tuh kurusan ya gitu, kerasa gitu, karena dia udah lama gak ketemu, dan ketika ketemu lagi tuh kurusan. Sedangkan kita yang tiap hari mulu sama dia mulu, sama mulu dia mulu, jadi kagak sadar gitu perubahan itu. Maksudnya gitu, menurutku juga kadang sama diri sendiri pun gitu, kita gak sadar meresapi apa yang sudah kita lakukan, meresapi apa yang kita inginkan dalam sehari. Sama hati kita sendiri, asik. Weh, mantap betul. Wuh. Sambil merem. Jangan berharap kepada diriku. Ri. Untung galak. Gak ria sih. Ya gimana ya, gue juga pasti ya kalau ngomong mah bisa positif gitu, tapi kalau dijalani tuh ya sulit sih, tapi ya harus bisa gak sih, mau gak mau. Cuma kalau aku mah ini sih umur-umur gini mah explore aja dulu lah. Coba ini, coba itu. Ketika ada orang yang anggap lo gak punya pendirian lo, segalanya dicoba ya bodo amat, daripada lo hidupnya seruang. Enggak sih, enggak ada yang lebih baik atau lebih buruk sih. Lo mau explore banyak hal, mau jadi generalis, ngapain lu balikan sama gue? Gitu. Kalau kalian gimana? Balikan. Baca buku dua kali, no. Ini sih ya udah gitu, pasti banyak orang lain yang bisa membahagiakan lo, lebih cocok gitu. Soalnya gini sih, kalau masalah kecocokan kayak gitu kan masih bisa ini ya, masih bisa dikompromikan gitu. Tapi kalau emang sifatnya udah nyakitin tuh sulit ya, sepertinya nih sulit, sulit. Iya kan, iya kan. Kalau cuma masalah prinsip-prinsip lah, apalah, apalah, itu mah bisa diobrolin. Kalau udah menyakiti tuh, sudahlah. Kita tuh tugasnya hanya memaafkan saja. Kita juga harus mengeksplor dan berkenalan lagi dengan orang baru.
Ya gak sih? Oh, ada yang coba lagi aja. Kalau kumat lagi ya udah tinggalin. Wadaw, tergantung sih. Kalau masih SMP lagi, SMP SMA gitu, kuliah masih emang ya udah santai aja gitu, pacaran-pacaran gitu ya mungkin boleh aja kalau mau coba lagi kalau emang masih sayang gitu kan. Cela sayang, cuma kalau emang udah waktunya mau serius bingit gitu, udah aku mau cari yang emang baik banget, mau serius lah ya, cari yang lain sih. Kalau sampai nyakitin yang udah berkali-kali nggak akan bisa, kata Caitlin. Ih, kamu anak kecil, anak kecil kamu tahu, kamu udah pernah ngalamin emang. Okay. Tapi memang kadang 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 tuh emang perasaan sayang itu melebihi luka apapun gak sih? Asik. Gak ya betul. Gak betul, kata baby. Gak ding, jelek aku orang. Aku cuma beda setahun sama kak baby. Ya. Iya deh. Curhat yang soal kehidupan belum ya? Kehidupan. Tadi kayaknya ada hidup galau quarter crisis life gitu kan, hidup. Wow. Gak padil ikutan curhat tulisannya apa coba, nggak jadi ya gitu. Nah, loop kah? Halo, tadi ngomong apa? Kedengeran gak sih tadi aku ngomong apa? Yang gak padel itu kedengeran kan? Aduh. Bentar gak sih? Oh, kedengeran. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Yeah. Banyak yang minta pengen didoain. Didoakan. Keberhasilanku pun kayaknya karena banyak doa-doa orang-orang baik dari kalian ini, asik. Bentar ya, mana ya? Banyak banget. Banyak kemiot. Ya Tuhan, gue sampai mana tadi ngomong? Sampai mana? Kok kemiot sih? Ih, bener-bener emang nih. Ini sensitif banget tuh tombolnya, padahal di ujung kanan atas. Elah, elah.
Sampai mana tadi gue ngomong? Parabet. Kalau orang yang pakai mobil bak gitu kan, yang jualan sapu, jualan baskom, parabot. Kalau baby parabet. Parabot yang suka ini, yang suka nge-track baby like tweetnya sape, baby follow sape. Parabot. Parabot, kalau sinyalnya jelek tuh parabot. Kocak. Menurut kalian ini curhatannya aku keep terus aku bacain lagi di next showroom, atau next showroom akan buka beginian lagi? Jadi memang ini ya khusus form hari ini aja gitu. Nanti kalau buka sesi lagi aku bacain yang bacain lagi. Soalnya kalau bacain lagi tuh gini, misalnya kan orang mau ngisi form sekarang nih dengan tujuan gue kayak mau nonton live-nya nih gitu. Jadi oh tahu nih yang gue udah kebaca. Nah, kalau misalnya itu orang di yang udah ngisi hari ini dibacain lagi nanti yang entah kapan gue buka sesi begini. Sampaikan gitu jawaban gue takutnya. Jangan radio next showroom. Ya. Oke, Bang. Bulan April kita buka kameranya ya, Bang. Ini kalau curhat-curhat gini menakan radio, cuy. Jadi kalau gue berpikir keras tuh ya udah. Hanya gue yang tahu. Kalau baca lagi ntar udah gak relate. Gue juga setuju sih kayak gitu. Jadi menurutku ya udah satu form untuk satu episode. Tapi gue kayak malu gitu. Bukan malu sih, kayak kocak gitu ngapain. Kayak apa sih tweet gue menyebar link Google Form kayak orang ini skripsian. Padahal saya curhat. Oh, atau bisa jadi kayak misalnya gini. Misalnya begini. Form ini aku keep terus misalnya ada tema-tema yang relate satu tema, misalnya tema love life semua gue bahas tuh satu hari satu tema. Besoknya gue nemuin nih kayaknya tentang kehidupan, ini tentang family gitu. Gue baca mungkin ya ini mah dikip aja sebenarnya cuma dadah gue not accepting response. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Sudah mengisi 300. Ya, pas sekali. Ini gak usah di-spill di showroom. Maka aja yang tahu. Oke. Wah. Ada hamba Allah. Ngapain tadi nanya dah? Iya, ya kan saya baca dulu pendapat kalian gitu. Terus saya menyimpulkan bahwa oh ya seperti ini saja. Gitu ya. Sudah setengah 12 saya sudah. Terakhir gue akan random, gue scroll, lalu gue
Berhentikan, manapun akan gue baca, pokoknya siapapun akan gue baca, ini gue merem asli ya, kalian harus percaya gue scroll random. Gue scroll random, coba hitung 3, 2, 1. Oh, gak klik, ulang. Kita merem, kita merem, kita merem, turun naik, turun naik. Wah, turun naik. 3, 2, 3, 2, 1. Oke, ya udah dibaca yang ini. Lagi, ulang lagi. Wah, mana? 3, 2, 1. Oke. Oke, ini akan gue baca. Tadi tuh yang kepilih yang itu, yang calon suami Shani Indira, bener-bener kepilih lagi. Ini dari Chico. Chico, katanya gini. Kemarin bukain pintu pas ada yang anterin barang, ternyata itu ex-crush. Tapi ada drama dulu. Aku lupa kan ya, mana pakai masker ketutup mukanya sampai dia sadar pasti bingung aku siapa. Hah? Gimana sih? Aku, oh maaf, ulang. Kemarin bukain pintu pas ada yang anterin barang, ternyata itu ex-crush aku. Haha, tapi ada drama dulu, aku lupa kan ya, mana pakai masker ketutup mukanya sampai dia sadar. Pasti bingung aku siapa. Aku bla bla bla, dia nyebutin nama. Aduh, vibesnya beda banget sih, makin tinggi aja nih orang dalam hati. Masih inget jadi uring-uringan, merasa bersalah dikit karena aku udah punya pacar, haha. Bukan gamon, gamon tuh apa? Bukan gamon, cuma kayak wah udah lama gak ketemu. Padahal di IG masih follow-followan, cuma aku gak pernah nyari tahu lagi 2 tahun ini. Oh iya, sebenarnya berhenti nge-crushin karena long distance relationship. Oh, wadidaw, wadidaw, wadidaw. Mantap. Jadi crush tuh ya gebetan, gebetan. Jadi intinya adalah gebetan itu nganterin barang. Gimana sih dia kurir kerjanya apa gimana nih? Gimana sih? Dia tuh kurir apa emang sengaja? Ada pesanan atau emang ada sesuatu yang ingin dianterin bareng? Ini gak berat sih, ini gak berat. Lo emang berhenti ngegebet, lo udah punya pacar juga. Tapi ini ya long distance relationship. Permisi paket. Paket. Gimana sih? Kan long distance. Oh, relationship. Iya bener. Iya. Udah gak ngebet gue. Ya, kocak sih. Pernah gak ya gue ngebet orang long distance relationship? Gebet itu sih, gebet Ryan Gosling. Play peri cintaku. Ya, ini mah kagak ada solusinya ya. Lu udah menemukan solusi juga sebenarnya karena lu sudah punya pacar lagi. Untuk bisa berhubungan, berteman di sosmed, di mana juga. Menurut lu gak apa-apa sih ya, selama lu juga terbuka sama pacar. Ya kan gitu, walaupun udah jadi ex-crush gitu tuh gak ada salahnya juga untuk membangun tali pertemanan atau silaturahmi dalam hal apa gitu, terserah. Bukannya jadi harus menutup diri dengan dia gitu loh. Cuma ya, semoga pertemuan itu tidak kadang ada kan yang emang kalau udah jadi mantan, biarpun mantan gebetan tuh jadi
gak mau ketemu lagi dengan alasan karena menurutku ya, orang-orang yang sangat membenci atau menutup diri dengan mantannya itu karena menurutku belum move on. Cuma kalau udah di move on mah cuek aja, mau ketemu kayak mau ngobrol mau ngapain juga ya udah sih udah move on gitu kan. Jadi ya kalau lo udah pacar udah move on juga ya santai aja sebenarnya. Cuma kalau emang lo belum move on, mau menjaga hati pacarmu yang baru ya, ya lebih baik menjaga jarak gitu. Betul ya. Semoga pacarmu yang sekarang lebih baik, lebih mantap, lebih menyayangimu dengan seluas hati. Ya, mantap. Cari pacar lagi. Ryan Gosling. Oke, itulah tadi lapor curhatku di malam 313 ini di Caisa Radio. Oh yeah. Jadi terima kasih atas 300 curhatan yang sudah saya tampung untuk showroom malam hari ini. Seru, cukup membuka banyak perspektif juga. Ada yang masalahnya tuh remaja banget, drama pertemanan remaja banget, yang gak bisa kita salahin juga gitu loh. Karena maksudnya kita mungkin pasti pernah mengalaminya, drama-drama itu. Ada yang masalahnya tuh karir, ada masalahnya pekerjaan, ada yang ya ada yang masalahnya keluarga juga yang kadang gak ada solusinya juga sih. Yang penting berdoa. Jadi apa ya, banyak perspektif sih, membuka perspektif kehidupan kita bahwa hidup tuh gak cuma di dalam kamar kita doang ini. Gak cuma kita doang dan orang-orang kita kenal aja, tapi di luar sana pun banyak hal yang bisa kasih kita insight yang bagus. Walaupun aku juga ya buka lapak curhat ini niatnya gak ingin so tau juga sih. Cuma aku hanya dari tadi makannya kalau aku menjawab menurutku karena memang ya menurutku gitu. Dan aku juga tidak ingin menghakimi segala masalah atau apapun yang orang tersebut pilih dalam hidupnya. Asik. Wow, mantap. Terima kasih 300 hewan yang sudah mengisi G-Form. Berapa yang dibacain malam ini? Ada yang rekap gak sih? Ya, paling berapa sih? 8, 9, 10? Belasan. Lumayan lah ya. Ya, semoga kalian juga tercerahkan gitu ya dengan cerita-cerita orang lain. Ya, gitu deh. Kapan curhat berikutnya? Tidak tahu. Karena menampung curhatan itu menurutku enggak juga sih. Dari dulu aku suka mikir ya kalau nampung curhatan saat akunya sudah dalam keadaan sangat prima gitu. Tapi malam ini kan tadi aku bilang ya, keadaanku tuh lagi kosong, sedang butuh diisi dengan hal-hal yang tidak biasanya gitu. Jadi aku mah tema showroom tergantung mood aja sih sebenarnya. Semoga berikutnya bisa aku sounding dulu dari siangnya gitu, mungkin jadi bisa didengarkan. Ya. Kapan baby gantian curhat lah? Gue mah sering curhat dah kayaknya. Oke, bacain gift viewage. Wow. Tadi terakhir, oh ya. Ada dari Kamirza Peradana, Karafial Dirifki, Kak
Kak Indra P, Caitlin Chabi, Kak Ria, terima kasih. Hihihi. Sampai pada Kak Roy. Ini hari apa sih? Besok 1 April. Besok tuh adalah nanti deh di Twitter aja. Biar kalian kaget ketika membaca tweet aku. Ya, bulan April intinya akan menjadi bulan yang cukup baru. Banyak proyek baru, kehidupan baru, semua baru. Kayak gitu. Ya doakan aku juga lancar ya atas segala yang aku rencanakan ini. Udah siapin tweet April Mop apa untuk besok? Enggak, gue belum mikirin gimmick apapun. Ya, gue gak tahu. Tergantung besok, ide tuh kadang gak usah dipikirin karena besok bisa ngalir ya. Pacar baru emang aku udah ada yang lama. Enggak lah, pacar mah gak baru. Namanya bukan pacar baru, nikah, wadah. Ya kagak, ya Allah, ngakak banget. Aduh ya Allah, kocak ya Allah. Enggak, belum. Dah pamit. Podium. Emang pacar lama siapa? Nah itu dia, makanya lu kalau bilang pacar baru, kalau yang baru itu kan berarti ada yang lama ya. Kan bukan itu namanya, namanya ya sudah, gak usah dinamain. Oke, 13 Are Morigano, 12 Indra P, 11 Karaden, 10 Katriko, 9 Aziz Fawazi, 8 jadi hudanya bibi lagi, 7 Yunan Alamsyah Nasution, 6 Kuci Wutage, nomor 5 Raka Song, G nya banyak bet, plus 4 Adeka Brili, 3 Dear Friends. Waduh, keren banget nih tiga podiumnya. Dear Friends, duanya ada Caca. Bersatu ada Kak Wasta. Yay, thank you so much. Wah, ngomong-ngomong MVP nih, Arya sudah visit aku sebanyak 69 kali cuy. 68, sorry. Masih ada waktu sampai MVP 100. Tapi aku cuma bisa lihat sampai 30 besar doang. Jadi cuma dilihat dari situ. Ya, oke. Okay. Ya. Nanti ada MVP 100 lah pokoknya. Keren. Oke, semuanya pamit undur diri. Semoga bermanfaat, tapi tetap menghibur dan tetap semangat menjalani kehidupan kalian di hari berikutnya. Sampai jumpa lagi di Cesa Radio berikutnya. Oh yeah.